Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Fitri. Nah, jadi di video kali ini, sesuai requestan kalian, aku akan mereview Inner Ninja. Tapi maaf ya sebelumnya, karena aku baru buat videonya sekarang. Karena kemarin itu aku lagi mudik ke rumah mertuaku, jadi aku mesennya baru-baru ini. Dan alhamdulillah nyampenya cepat semua inner-innernya. Dan maaf lagi, aku cuman buat beli 3 aja, yaitu Inner Ninja Hanum, Turkish by Atala, sama Soul Anthem. Jadi aku baru beli 3 itu aja, dan aku akan langsung mereviewnya. Dan aku juga penasaran sih, gimana sih itu recommended nggak ya, gitu kan. Jadi kita langsung aja ke videonya ya. Oh iya, tapi jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk di komen juga dan di like juga. Oke, langsung aja kita ke videonya ya. Jadi aku mau reviewin yang pertama itu ini. Taran, ini adalah Ninja dari Turkish by Atala. Ya, aku beli warna silver dan masih banyak lagi warna lainnya. Dan aku akan taruh linknya di bawah di description box. Kalian bisa nanti langsung aja check out di situ, langsung ke Shopee-nya. Jadi aku nggak akan menyebutin nama all shop-nya. Kalian bisa, kalau misalnya kalian pengen beli kayak aku juga, kalian bisa langsung cek description box ya. Jadi ini harganya, itu 55.000. Ini premium katun rayon. Warnanya itu ada warna yang di tempat aku beli, warnanya itu ada warna black, white, silver, nude, dan dim gray. Jadi aku pilihnya ini warna silver. Ini jadi kita lihat ini dia memang, ini emang katun rayon. Tuh, bahannya itu stretch. Gitu, bahannya itu stretch. Nih, ada karetnya belakang. Ini kalian tahu nggak ini supaya untuk apa sih dibuat bolongan gini? Nah, jadi dibuat bolongan ini gini tuh untuk kalau misalnya kalian ada yang pakai cepol yang suka yang gede gitu. Jadi ini dibuat seperti ini, dibuat bolongan gini. Dan ini sleting. Nah, ini ada sletingnya. Ini ada labelnya Atala Scarf. Atala Scarves. Dan ini cuttingannya bawahannya itu nggak dijahit, jadi dia langsung dipotong gitu. Tapi sih menurut aku ini nggak akan bludur gitu ya, nggak akan keluar-keluar benangnya, karena ini bahannya bagus banget, dia nggak akan keluar-keluar gitu. Jadi aku langsung aja pakai ya. Nah, ini dia, aku udah make. Lihat nih warnanya grey itu aku seneng banget. Warnanya itu cocok aja di muka aku, jadi muka aku tuh kelihatan cerah gitu ya. Tuh, aku suka banget. Dan kalian bisa lihat sendiri. Aku sukanya itu di sini. Tuh jahitannya itu nggak di sini loh. Biasanya kan inner-inner yang apa itu jahitannya tuh di sini kan. Ini enggak, dia jahitannya itu di belakang sini tuh. Jadi di sini tuh halus. Dan ini langsung nempel ke jidat, jadi dia nggak terbuka-buka gini, jadi dia langsung nempel ngikutin bentuk jidat kita. Dan dia itu lekukannya tuh di sini, tuh di sini ya. Dan ini dia bagian belakang tuh, ini cukup lah untuk cepol kan, kalau cepol yang biasa itu cukup tuh. Ini dia di belakangnya panjangnya segini tuh. Ini nutup dada banget seriusan. Ini bahannya itu ngikutin bentuk tubuh kita gitu loh tuh. Dia lemes kainnya, lemes, adem, nggak budek. Jadi ini nggak budek dia, dan dia itu nggak licin di kepala, itu nggak licin. Itu kan ada ya inner itu yang licin gitu di kepala kan, tapi ini dia nggak licin, dia ngikutin banget muka kita. Dan ini aku nggak sesek, dan di leher sini juga nggak sesek, dia nggak kenceng, pas lah di muka aku. Yang kalau model muka aku sih ini pas tuh. Jadi ini tuh lebar ini supaya untuk kalau misalnya kalian
pakai baju yang lehernya itu mungkin agak kebesaran atau misalnya modelnya V gini, ini cocok banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir, atau misalnya di belakangnya agak kebuka baju kalian, ini nggak perlu khawatir karena ini udah nutup banget. Aku sih nggak masalah ya kalau misalnya ini terlalu panjang, aku nggak masalah karena ini itu nggak, bahannya itu nggak terlalu tebel gitu, jadi dia nggak akan ngebentuk gitu saat kita pakai baju, dia nggak akan ngebentuk gitu dari dalam tuh. Dan dia ini di sininya itu nggak dijahit. Jadi kalau misalnya nggak dijahit, jadi dia nggak akan ngebentuk garis gitu loh. Kalau misalnya kita pakai baju, dia itu nggak akan ngebentuk garis. Jadi ini kan dia langsung ngikutin badan kita gitu dia. Jadi dia nggak akan ngebentuk garis. Itu kan maksud aku ya, ngebentuk garis itu gimana? Kalau misalnya kita pakai baju terus ada dalaman, terus ada bekas apa nih? Kayak ada garis dalaman gitu kan? Ini enggak kayaknya. Tuh. Aku seneng banget sih dengan warnanya juga. Aku suka. Jadi kalau misalnya kita pakai hijab yang lebih terang gitu, bagusnya pakai ini. Nah, aku suka banget ini, dia tuh nempel banget gitu loh di aku. Di badan aku tuh nempel banget, aku suka. Suka adem, serius ini adem, kalian wajib punya ini, adem serius. Kalian bisa lihat sendiri nih. Rp55.000 kalian udah dapat yang bagus ya, ini serius, ini bagus banget, kalian wajib punya, beli ini, aku rekomendasikan ke kalian, kalian harus wajib punya, beli yang ini. Aku suka banget, dan ini bisa banget untuk yang suka pakai anting nih. Dia suka pakai anting tuh di sini, dan apalagi ini kayaknya sering dipakai selebgram gitu kan, model yang kayak gini tuh, soalnya kan selebgram tuh kadang suka yang pakai jilbab itu yang langsung nempel di jidat gitu loh guys. Jadi ini cocok banget, ini memang yang dipakai mungkin. Nah, oke, kita lanjut ke barang yang ketiga. Nah, ini aku pakai, kalian bisa tebak dong aku pakai yang apa ini. Aku ini pakai Inner Ninja Soul Anthem by Razha. Tuh ini tuh harganya Rp62.000, ini banyak banget warnanya, dan aku ini pilih warna kaki kemarin. Tapi kakinya ini menurut aku sih lebih ke kuning-kuningan gitu ya kakinya. Nah, dan ini bahannya tuh katanya tuh spandex premium. Ini bahannya spandex. Bahannya yang licin gitu. Tapi dan seperti namanya Anthem, ini adalah anti tembem tuh. Jadi cuttingannya tuh di sini, cuttingan lagi, belahannya tuh di sini dia. Yang tadi itu kan yang kalau mark Turkish tadi itu kan di sini kan, ini. Kalau dia tuh langsung ke bawah sini. Dan dia itu aku kurang suka ya, soalnya lihat deh, ini tuh jahitannya tuh di sini banget, di depan banget gitu loh. Aku kurang suka, jadi kelihatan banget kan. Tuh jahitannya tuh di sini. Ini cocok untuk muka tembem, ini bagus banget kalian suka. Dan ini dia tempat cepolnya. Dia juga resleting. Dan segini panjangnya, tidak. Kalau di leher dia nggak ngetat banget kayak tadi. Nggak ngetat, maksudnya nggak ngepas. Dia agak kendor dikit, beda kan sama yang tadi, yang Turkish tadi kan dia gini, tapi dia tuh nggak nyekek ya. Nah, ini agak besar gitu di aku, dan panjangnya tuh segini di bawah dada gitu, nutupin dada banget. Di belakang tuh kayak gini. Ini dia modelnya itu model spandex premium. Spandex premium, dia ini nggak mudah lecak. Nggak mudah lecek, dan ini menyerap keringat, katanya di keterangannya itu menyerap keringat, tidak pudar, tidak mudah pudar, dan tidak mudah berbulu. Ya soalnya kan spandex itu rata-rata jarang berbulu ya, setahu aku sih ya. Di bawahannya itu dia dijahit kayak gini loh guys, dijahit gimana ya namanya itu, dijahit lah, nggak langsung dipotong kayak tadi. Aku suka ini, tapi aku nggak sukanya tuh ya di sini aja.
di sininya aja tuh aku nggak suka tuh, soalnya jahitannya itu tuh ya kan langsung di depan sini, jadi aku kurang nyaman aja pakai kayak gitu. Dan aku tuh tipe orang yang pakai jilbab itu nggak suka yang di depan banget gitu loh, nggak suka yang di depan banget, jadi aku sukanya tuh agak ke belakang gini. Dan ini ninjanya, ciput ninjanya ini aku kurang suka aku, soalnya dia terlalu kelihatan ke depan gini, dan aku tipe orang yang nggak suka pakai hijab terlalu depan gitu. Tapi kalau misalnya buat kalian yang pipinya chubby, pipinya tembem, nah kalian bisa pakai ini, recommended buat kalian yang pipinya tembem, soalnya ini akan menutupi pipi kalian, nggak kayak tadi tuh. Ini tuh recommended. Dan ini di rambut gimana ya, ya kalau kalian tahu kan bun spandek gimana, ya agak licin lah, nggak kayak yang tadi, agak licin lah. Aku akan lanjut yang terakhir, yang ketiga ini dari Hanum tuh, dia ada, aku dapat packagingnya kayak gini, dapat pouch itu lucu ya. Nah ini dia, aku beli warna hitam. Nah ini dia, ada nem, ada tagnya gitu, Hanum tuh, aku beli warna hitam tuh, sama kayak kayak yang kedua, sama kayak yang satu dan kedua, dia juga ada bolongannya, jempolnya itu, karetnya juga enak, ada slapping-nya. Ini harganya 70.000, warnanya ada warna black, warna peony, petal, cocoa, wave, dan silky. Bahannya premium rayon ya. Wow, emang iya sih, ini halus banget, serius, ini halus banget. Yang Turkish tadi kan halus, emang halus, tapi ini lebih halus lagi, yang ini, yang Hanum. Dan aku akan coba make dulu ya. Tada! Wow, lihat guys, aku pertama make itu ya, lihat, itu dia tuh langsung nempel ke jidat aku dan ngikutin bentuk jidat aku. Lihat, ini aku pakai tuh langsung dingin, seriusan, ini nggak panas sama sekali, ini dingin. Dia sampai nutup dada gitu ya. Tuh ini dia dari belakang, dari samping. Tuh di belakang segini. Tuh, ya ampun, dia tuh ngikutin badan aku banget. Dan ini bawahannya tuh nggak dijahit ya, dia langsung dipotong gitu aja. Tapi ini nggak akan bludur gitu guys, jadi aman. Jadi ini ngikutin badan aku banget. Ini leher aku nggak sesek sama sekali karena ini stretch. Dan ininya juga nggak sakit, nggak pas di kepala aku tuh, pas banget tuh. Dan cuttingannya tuh sama kayak Turkish yang tadi, yang pertama, ya di sini. Dan ini jahitannya itu di sini, mentoknya tuh di sini. Nah, jauh banget kan tuh di sini tuh, serius aku suka banget yang ini. Untung aku milihnya tuh warna hitam, karena aku emang suka daleman inner itu warna hitam, karena bagus aja itu di muka aku. Jadi beruntung banget aku pilih warna hitam dan kedapatan warna hitam. Alhamdulillah, ini aku seneng banget, serius aku seneng banget yang Ninja Hanum ini. Tuh di muka aku bagus aja dan sesuai dengan kesukaan aku. Aku seneng pakai hijab yang modelnya ke belakang gini, dan aku suka juga modelnya yang kayak gini. Tuh, ini juga bisa dipakai untuk buat hijab anting, hijab turban, karena ini dia, apalagi hijab turban. Misalnya kalian mau pakai hijab turban, ini cocok banget karena dia ini nggak geser-geser guys. Jadi dia itu tetap kuat gitu, maksudnya dia ngikutin muka kita banget dan dia nggak akan geser-geser. Kalau misalnya buat mau pakai turban gitu, dia nggak akan geser-geser. Ini bagus banget. Warna-warnanya juga bagus-bagus sih sebenarnya, ada warna petal, kalian bisa lihat sendiri, dan kalian bisa langsung ke description box aku supaya kalian bisa langsung mau, misalnya mau beli. Jadi kalian misalnya masih nyari review-review, bagus nggak sih, aku bilang ini bagus banget dan wajib kalian punya. Kalian yang pakai hijab wajib punya kayak gini, fix. Jangan nanti nyesel beli yang murah tapi nggak enak dipakai, nggak budek atau pusing.
Ini bagus banget. Kalian harus wajib punya ini. Walaupun harganya 70.000, tapi ini aman buat kalian, maksudnya nyaman dipakai, enggak buat budak, enggak buat gerah dan enggak buat pusing juga, enggak nyesek gitu loh. Aku di aku pas dan dia ini ngikutin badan kita. Jadi kalian enggak perlu ragu kalau misalnya takut beli ini kayaknya enggak akan deh, soalnya ini dia tuh bahannya tuh jatuh banget dan lembut. Jatuh dan lembut, jadi dia nggak akan ngelilit-ngelilit gitu ya guys. Tuh, jadi kalian harus pintar-pintar ngaturnya juga, ya kan? Tuh. Ya aku serius, aku suka banget ini. Sesuai ninja aku, maksudnya sesuai tipe inner ninja aku. Jempolnya tuh segini. Oh my god, terima kasih. Akhirnya aku menemukan kesukaanku. Aku langsung jatuh hati saat pertama kali memakai si Hanum ini. Aku langsung jatuh hati. Ini fix, ini recommended banget buat kalian yang lagi nyari inner-inner ninja yang enak dipakai, nyaman dan gak buat budak, gak buat pusing, nyerap keringat. Ini cocok banget. Dan dari ketiga yang tadi itu, aku seneng yang terakhir ini, punya Hanum. Aku seneng, serius aku seneng banget sama ini. Ini paling aku suka ya, ini Hanum. Kalian paling suka yang mana ya guys? Kalau kalian suka, kalian suka yang mana sih? Kalau misalnya kalian suka yang satu, kedua, ketiga, kalian bisa komen di bawah ya. Aku sukanya yang ketiga ini kah, yang punya Hanum. Terus aku suka banget. Bakalan order lagi aku warna lainnya nih. Lihat ini. Dia itu nempel banget di muka aku. Terima kasih ya. Udah melahirkan daleman ninja seperti ini. Terima kasih Hanum, Kak Hanum, Kak Dwi Hanum. Nah, jadi segitu dulu review dari aku dan aku minta maaf banget karena nge-reviewnya itu cuma 3 padahal kalian minta banyak kan. Jadi aku cuma 3 aja dulu. Dan kalian bisa memaklumi gimmicknya dan jangan lupa untuk kalian seperti biasa untuk di subscribe, di like juga, di komen juga. Terima kasih, assalamualaikum.